Channel paling hedonisme, paling gila deh pokoknya, kurang jelas, gak jelas, hura-hura, ya, tidak sesuai nama dengan faktanya, tidak sesuai nama dengan fakta. Namanya apa? Musisi, miskin. Oke, sekarang hari weekend ya, hari Sabtu ya. Betul. Kita lagi iseng aja, pengen ke Dufan ya. Dufan. Kita jadi Dufan ya. Dufan melakukan sesuatu yang senang. Senang. Dunia fantasi. Dufan. Mau ngapain di sini? Mau senang-senang. Mau senang ya. Ngabisin duit. Main. Udah siap. Enggak mahal ini mah. Oke. Kali ini kita mau cobain ya, karena kan PSBB ya. Mau lihat juga situasinya di dalam bagaimana ya kan. Apakah rame atau sepi? Tapi sih kayaknya udah sepi. Udah sepi. Iya sepi. Iya kayaknya udah sepi nih kan. Biasanya sini rame nih kalau lalang orang. Kita lihat dulu lagi. Betul. Pas pagi. Betul. Pas pagi. Ntar kita mau cobain main-mainnya semuanya. Sekalian lihat situasi dalam kelas ya. Oke. Jangan lupa ikuti aja terus di channel kami bareng gue dan Andrew dan satu tamu. Nah, nanti tamu kita guest lihat. Nanti soalnya tadi gue udah mau introduction cuman nanti aja ntar kalian lihat yang orang agak ganteng dia nih. Iya ganteng. Oke. Bye. Bye, ikut. Nah ini sekarang tiketnya tuh sekarang nggak bisa offline lagi, mesti di apa, mesti dibeli di situsnya ancol.com ya. Ingat ya, situs ancol.com, jangan situs yang lain. Situs apa yang lain? Lo kalau datang dari di lapor tuh udah nggak bisa sekarang. Lo nggak bisa, disuruh muter lo. Ancol.com ya. Bukan situs yang lain. Ya ingat, kalau lo situs yang lain, lo ingat dosa lo. 19 detik. Jadi. Dufan, sepi banget ya. Keadaan begini. Dufan tuh udah kayak berasa Hongkong Disneyland. Sepi banget ya. Sepi banget guys. Senang banget gak sih? Ayo kita cari yang enteng-enteng dulu bagaimana nih. Tornado gak buka, pantesan sepi. Guys, lihat nih. Yang buka Turangga Rangga, Biang Lala, Kora-kora. Tiki apa nih jorok? Itu apa, Gajah Beleduk. Arung jeram buka tuh. Ya, arung jeram aja. Terus Halilintar. Ya Lintar buka dong. Histeria buka. Istana Boneka. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Dufan. Ya, lihat lagi ada main. Tapi nggak semuanya buka ya. Seru ya. Yang nggak buka apa aja? Yang buka apa aja? Banyak tadi udah gue list-listin tadi. Ntar kalian lihat aja guys ya, list-listin. Oh gitu. Nah sekarang ini ada yang lebih penting dari Dufan itu sendiri guys. Oh mantap. Musisi miskin sudah kedatangan orang baru. Member ya. Baru ya? Iya, ini member baru yang membuat suntikan-suntikan baru buat musisi miskin. Ya. Udah suntikan dana nih, kenceng nih. Udah kayak klub bola loh. Suntikan dana. Siapa ya? Namanya Adi. Cuman kita selalu panggilnya Aiser.
Kenapa Acer nanti aja gitu. Jadi okay. Ada video selanjutnya. Oke, okay, bos. Ngomongin Acer. Oke. Okay. Deh, langsung aja kita panggil ya. 1, 2, 3. Mantep nih. Mirip muka lu berdua. Mirip, mirip dari mananya, Sam? Saudara lu ya. Dulu udah kopi. Siapa nih? Siapa nih? Kenalin dong. Ya, kita kenalin diri sendiri aja. Yoi, gua member baru ya di Musisi Miskin, nama gua Hani. Ya, sebelumnya mungkin pada belum kenal ya. Belum. Gua tuh sebelumnya sebenarnya kameramen. Oh. Kali gua muncul di Dufan ini khusus untuk acara Dufan ini karena gua pengin main lah. Mantap. Ya. Oke. Okay. Oke, bos. Sip. Dah. Dah. Udah kenal kan? Nanti kita pokoknya main-main sama dia nih. Ini orang keren banget. Nanti dia mau nyobain yang ekstrim-ekstrim. Ekstrim-ekstrim ya, doyan. Ya. Udah. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Guys. Yuk. Cus. Aduh, kalau lagi begini, gue inget pas masih di Disneyland, di Universal, gue kangen kesana. Kita gak boleh keluar negeri ya? Boleh keluar negeri. Kita ya, sudah mau beli tiket kapan nih, cuman gak boleh keluar negeri. Obatnya kesini udah. Iya, udahlah ini. Bongkar. Hah? Bongkar buka. Mana? Oh iya, buka. Buka. Yaudah kita naik bom-bom buka dulu yang enak, yang gampang. Ini mah permainan kita dari zaman dulu. Karena waktu kecil hanya boleh naik bom-bom kar ya. Ayo kita naik bom-bom kar. Oke, sudah siap? Siap dong. Mantap. Gua mau warna yang warna ungu. Lo tunggu aja, kita akan tabrak. Hah? kita tabrak dulu. Tabrak aja mobilnya matic manual. Biasanya gua pakai Ferrari soalnya. Mungkin agak kesulitan. Pengecekan lah. Pengecekan. Biar kan sama-sama aman. Hmm. Ya. Walaupun kondisi covid kan, tapi harus betul jaga kesehatan. Jangan-jangan disemprot dulu ini ya. Semprot dulu. Ini kan juga jaga jarak nih. Benar-benar. Supaya nggak... Jaga jarak. Harus pakai masker ya. Iya, harus pakai masker. Selalu protokol kesehatan diperhatikan. Iya. Ya, mantap. Duh, lihat dulu. Duh, masa lawan kita cuma ibu-ibu doang, lihat sama anak-anak kecil. Nah, itu mah, aduh, cil. Satu tangan aja. Biasa gua Valentino Rossi, gua Schumacher lewat. Ini lawan kita cuma begini doang. Lawan kita siapa? Itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ayo naik. Masih. Ayo. Ayo mana nih? Ayo duduk. Ayo dulu. Nah, jadi gua kali ini dibonceng nih, guys. Gua dibonceng nih. Mana nyalanya? Ntar nyala sendiri, goblok. Gimana nyalanya? Jatuh. Tabrak mulur, tabrak. Teman sendiri ditabrak. A few moments later. Ini apa itu? Eh, kita main wahana baru. Apa itu? Toilet. Toilet itu mah. Ayo, ayo. Beli minum dulu ya, capek ya. Eh, beli minum. Aduh. Aduh, gue ditabrak tadi. Kacau. Belum juga main yang ekstrim. Kalau ekstrim kan nggak bisa ditabrak. Tabrak mati lu. Wah, enak nih serinya nih. Ya kan? Woi, lu ngapain? Lu penakut lu. Gua bukan takut. Apa lu? Gua lagi pusing. Gak berani dia naik. Eh, macil. Gua lagi banyak masalahnya. Penakut aja. Ini bukannya gua takut ya, sekali lagi. Gua lagi main saham. Sibuk gue, banyak saham. Banyak saham gue, lagi sibuk. Acer.
curang ya. Tinggalin gua main sendiri. Kan perpeloncoan anggota baru musisi miskin. Parah lo orang luar. Oke, siap Aiser. Tembakan ke atas. Sadar, sadar. 1, 2, 3. Dari ada si kunyit. Gimana, enggak berasa ya? Gila, gua enggak berasa apa-apa sih. Wes. Sombong nih orang nih. Bentaran banget. Ya kan bentaran banget kan. Bentaran banget. Enggak berasa apa-apa, cuma naik, iya. Turun, naik, turun, udah turun lagi. Iya. Tapi kenapa lu orang enggak mau masuk? Enggak mau ikut. Kita banyak bisnis kita. Masih banyak utang ya, takut dia. Iya. Aduh. Aduh. Lo kenapa nggak mau naik histeria? Nah, sebenarnya sih gue agak sibuk lagi ada telepon penting. Lo jangan ini yang benar lo tadi dari Amerika. Itu cuma naik atas bawah doang, kenapa gak berani? Badan lo pas lo kan di bawah. Pas dia udah naik, soalnya lo badan lo masih di bawah. Lo udah di atas. Kayak nyawa lo ketinggalan. Oh gitu, kayak hilang ya. Tapi gue bukan gara-gara itu, ini ada telepon dari A few moments later. Kita sekarang lagi di Kora-Kora, guys. Ini ya. Pakai masker setengah mati loh. Iya. Yang lawan angin. Nih guys, lihat. Endo udah ketakutan deh. Dia ketakutan. Sekarang gua turun sekarang. Enak aja gua enggak takut banget. Sebelum permainan kita dimulai, dengan kepada seluruh pengunjung Kora-Kora, bagi Anda yang mempunyai dosisnya itu aja dulu. Takut lo dulu. Agak. Salah lo. Mukanya udah tegang, guys. Aja lo. Muka tegang nih Kora-Kora. Pusing aja. Lo mau ngasih lihat ke depan supaya lo nggak pusing. Kalau lo lihat ke samping, kepala lo puyeng pasti. Ye ye ye. Pusing. Pemusingan dia kan. Pusing dia. Wow. Enak banget, guys. Pusing. Anjat. Lihat dulu. A few moments later. Loh, kenapa lu? Kenapa lu? Aduh, tadi sobrani lu ketika ya takut apa? Tadi sobrani lu, sekarang mau pingsan lu. Aduh. Ampun gue deh. Aduh, gue juga pusing kepala gue. Gue ngerekam sambil ngeyang-ngeyang. Aduh. Tepar. Gini benar nyari konten aja. Nyari duit juga. Sakit sih. Kenapa lo? Capek doang, kebanyakan jalan. Aduh. Lo jangan bohong. Tadi gue jogging sebentar. Udah mau pusing. Udah mau muntah kan. Mau muntah nih. Pusing dia katanya. Cupu emang.
pecundang deh. Gawat ya. Ada ya. Terima kasih dan selamat ya. Hai sir, semangat sir. Eh. Ayo, kita mau naik. Ini kok kita lintar doang. Ya udah yuk. Aduh muter. Kenapa? Sakit mulut. Lu bilang lu takut ini buruan udah kosong ini. Hah? Ayo. Sakit perut nih. Aduh. Buruan bego bagaimana lu? Sakit perut, sakit perut. Weh. Lu yang bener lu, jangan kabur lu. Sebenarnya, masa permainannya akan kita mulai. Harus di bawah kursinya aja, sudah bakal jatuh kok. Hai, sir. Ya tutup lo. Tornado tutup. Ah, sok lo. Gue suka yang ekstrim, lepas tangan, lepas baju gue. Ah, lepas tangan juga. Lepas, lepas aja semua baju-baju. Karena tornado tutup, kita nggak ada yang menantang lagi. Jadi apa nih? Apa? Habis ini kita ke ini aja deh, istana boneka aja deh. Istana boneka. Istana boneka, waduh. Istana boneka. Kita dibuat kayak anak SD. Hah? Mau gimana lagi? Istana boneka juga takut aja lo. Hah? Gue juga takut kan lo. Lu kan kita takut tuh, takut-takut gitu. Ada setannya gini-gini. Apa setan? Ini gak ada kan? Setannya itu tuh di duduk di DP. Yaudah, ayo kita ke istana boneka. Ayo bos. Gimana nih? Kita sekarang lagi di mana? Istana boneka. Rele perahu. Namanya istana. Sana boneka. Lagunya sampai tua ntar begini nih. Waktu zaman gua kecil juga lagunya gini. Apa tuh? Dan selalu tetap pakai protokol ya, harus pakai masker. Karena kita ditegur terus kita. Salah. Iya. Tugas sih kalah. Iya, benar demi kesehatan kan. Oh. Harus betul masker. Oh, geng. Bonekanya serem banget. Iya, kalau mau sama. Iya, katanya kalau malam-malam gerak sendiri. Oh, ini ada mesin nih. Oh, iya, memang pasti gerak sendiri lah. Ya. Serem banget. Iya. Malam-malam ada di kamar lu aja. Tiba-tiba nongol di ranjang, di ranjang orang pusing kan soalnya. Serem semua anjing mukanya. Balik-balik udah tutup semua jalan. A few moments later. Sampai gua. Sampai lu baru naik satu wahana, capek lu. Panas. Naik satu wahana. Apa? Kora-kora. Mau naik ke atas. Pusing.
pingsan pusing malu. Bikin malu aduh. Nah, jadi kita di sini nih kebanyakan makan dan minum doang. Mainnya mas bentar doang. Kebanyakan makan minum. Nih guys, minum guys. Shoot, minum. Tuh lagi tuh. Geblek gue deh makan. Ke sana. Ini kawasan berhantu, guys. Lu pakai. Lu pakai. Kotor banget. Lu pakai goblok. Seru-seruan anjing. Woi. Kawasan berhantu. Wah, itu hantunya tuh. Goblok serius ini serem anjing. Wah. Ada apa sih ya? Kita doang lagi ya? Kita doang ya? Gue tinggalin lu. Tuh, lihat tuh guys. Lukisan. Jangan-jangan dia bergerak lukisan ini kan? Ini keluar udah? Belum, baru masuk udah keluar. A few moments later. Kayaknya musisi miskin loh. Makan gua mahal-mahal loh. Makan mulu ya, habis duit ya. Agak miskin. Kita miskin bos. Dibandingkan Abu Rizal Bakri. Coba tau, masih kenalin lu kan? Mas ini pernah lihat di YouTube kan nih mas nih orang. Oke guys, kita udah banyak main nih hari ini ya guys ya. Terus makan dulu, makan dulu. Yoshinoya. Kita kalau makan harus yang bergizi. Bergizi. Ini bergizi ya? Bergizi, bergizi ya. Walaupun dompetnya nggak bergizi. Ini sih bikin dompet jadi kanker loh. Dompet bisa kanker loh. Hati jantungan, dompet kanker. Wih, ini anak belum apa-apa udah makan aja. Ini mau cuci tajil nih. Kaper gua. Abis demo dia. Oke, kita makan. Apa Yoshinoya? Tunjukin dong makanan lo. Iya udah, gue udah kasih lihat ya Yoshinoya. Minumnya ya Oca, biasa sih. Kalau dia minum apa tuh, lo apa tuh? Gue Fanta campur ada susu. Lu kayak gembira. Kayak anak-anak SD lo tau gue. Tapi enak nih. Oplosan, minumnya oplosan guys. 25 ribu ya, oplosan minumnya. Yaudah, oke lah guys. Kita makan dulu guys ya. Bye-bye everyone. Oke. Lu belum lihat berarti. Ya udah, capek. Selesai capek ya hari ini. Gue main hampir semua wahana gue. Iya, Kora-Kora udah hampir berkora kali. Ya, kurang 50 kali tadi. Gimana 50 kali? Naik kayak kagak. Nah, ini nih. Jagoan ini. Kasih lihat mukanya. Yeah. Gua udah capek nih. Gua naik terus dari tadi. Berhenti. Ajak orang-orang dia. Enggak ada. Orang sampai abangnya juga udah turun mas gitu. Turun mas, berisik banget katanya. Oke, kita udah mau pulang. Nah, kita tadi banyak ya wahana yang ditutup ya. Sayang banyak, sekali sayang sih. Banget. Cuman enaknya sih sepi ya. Sepi. Iya, kita jadi enak banget sih main sih. Ya dibilang sepi banget sih enggak lah. Cuman kalau terlalu ramai juga enggak enak, terlalu sepi juga enggak enak. Betul, betul. Ya. Si mau sendiri malah dia. Lah. Mau sendiri kora-kora gitu. Iya, mau sendiri. Mau diajak abang-abang ini. Bang ikut bang temani saya gitu. Mau dibawa pulang. Keren sih, keren. Oke, pulang kita. Ya kita review, jadi sebenarnya kalau Kudufan itu dengan harga 180 ribu, iya, worth it nggak? Sebenarnya enggak sih, di tengah tutup, PSBB ini baiknya tutup, nggak worth it ya? Kayak normal aja, normal bayar berapa kan 250 ya kalau normal. Mm-hmm. Tapi semua buka. Mau buka. Ini 180 semua tutup. Tapi banyak orang. Iya, yes. Kalau gue bilang sih kurang. Banyak orang berarti kan kalau banyak orang kan susah naikin semua juga, benar benar yeah juga kan? Makanya ini juga tutup ini. Ya biasa aja sih gue bilang sih. Ya udahlah berarti ya sedang lah ya, nggak cukup lah, nggak ada cukup lah. Nah, oke. Okay. Jadi kita balik dulu guys ya. Capek guys. Tuh, pokoknya kita mau bobo ya. Oke okay guys, jadi kita udah selesai. Nah kita mau review permainannya yang paling enak apa? Kalau menurut gue ya, yang menurut gue enak bom kar. Cupu lo. Ya kan gue suka ke gue. Bom kar. Lah lo kayak lo ya udah lo apa? Kalau gue. Paling enak. Tiduran. Kalau gue paling enak bom kar juga sih. Salah.
ngeledekin gue dia sendiri. Soal tadi gue bisa ngedriven. Kayak Vin Diesel gue. Soalnya kita ini pembalap, jadi pembalap, temennya begitu kan. Nah oke, okay. Berarti kita berdua sama. Sama. Emang nakut tapi, tuh. Tapi arum jeram sayang, tapi kita nggak coba. Ya. Karena arum jeram. Karena arum jeram itu penuh. Penuh. Rame. Terus tadi ada orang Korea ya. Dia kurawa gitu. Sewo cukur neng. Itu Jepang kayak cukur. Cukurnya kayak Jepang jadi. Ya kan? Oke, okay, sekarang kita tanya Aisyah. Aisyah. Menurut gue sih kora-kora. Us, kora-kora. Nah, ini kenapa? Paling seru tuh. Dia naik sampai 7 kali, guys. Gila. Sampai kita udah emosi gitu. Udah lu aja sama abang naik. Lo habis lu orang kagak naik, cuma main bom-bom kar doang. Buat 7 kali dia naik itu ya. Naik kora-kora aja mendingan. Ini kalau paling seru sih naik kora-kora sih. Dia bisa ulang 7 kali nih gitu. Iya, sampai memang ngerekam ya kan sendirian dari sepi, rame, sepi gitu-gitu. Ikut Pilpres kalah bisa 7 kali minta ulang. Terus menurut lo berapa nilainya kora-kora? Kora-kora menurut 9 lah. 9 ya? 9. 10-nya itu kalau rame ya. Tadi lo juga kan naik halilintar. Halilintar gimana? Halilintar kok kurang enak kok menurut gue halilintar. Pusing ya? Pusing, jirut-jirut. Kalau itu apa? Kereta misterius? Kalau kereta misteri terlalu gelap ya. Terus nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa-apa. Tahu-tahu tiba-tiba udah nyampe aja udah. Benar. Udah nggak ada rasa sih, nggak ada ya, rasa pusing, apa-apa. Pusing kepala gue juga naik kereta misteri. Jerut-jerut begini. Iya, benar-benar. Udah kayak kapal oleng nih. Iya, berarti enakan tadi kalau nggak kora-kora sama histeria. Histeria berapa lo? Pilih histeria apa kora-kora? Gue tetap pilih kora-kora. Soalnya histeria tuh cuman pang naik cuman sekali doang. Iya. Udah. Iya. Iya. Nggak ada rasa apa-apa. Padahal dulu dia naik lagi, iya. Ya kan, sampai tinggi. Kalau ini cuma naik sekali doang, bisa turun, naik dikit. Turun habis itu udah nggak ada rasa, bener-bener nggak ada rasa. Enakan kora-kora, kalau kora-kora naik. Memang dia demen ekstrim, makanya kita rekrut supaya nyobain hal-hal ekstrim. Kalau yang kayak adu makan, gue turun kan, bisa turun lawan. Dia kalau mau makan dia bisa kuat deh. Kemana aja mau makan apa aja dia kuat. Kuat. Kalau yang ekstrim kita majuin dia nih. Ekstrim dia. Ya udah, oke, itu aja guys reviewnya buat kami. So don't forget to subscribe, like, comment. Ya, share ke teman-teman kalian. Yoi, musisi miskin, kita juga terima lowongan member baru. Bayar administrasi aja. 60 juta udah diterima langsung. Oke. Okay. Yo, itu aja guys. Bye bye, see you everyone. Sampai buang lu. 2 banyak sampah dulu. Apa siapa yang bawa sampah nih? Aduh, buang. Enggak sembarang. Kita aduh, enggak suka deh gue yang buang. Baik. Ini ternyata nih orang. Udah buang. Sampah sembarangan. Boleh lu buang sampah sembarangan. Kita buang semua. Ambil dulu. Boleh buang sampah sembarangan. Kacau deh nih. Kenapa harus naik? Oke, gitu dong. Pesannya apa kepada generasi muda? Kita buat orang-orang. Benar, bahwa buanglah sampah di tempat sampah, ya kan? Sampah. Cukup diri Anda yang menyampah, kan gitu. Jangan kamu sampai lagi kota Jakarta. Iya, gitu, lama-lama lo. Anjir nanti lo. Oke. Banjir, terus nyalain pemerintah lo. Yaudah, kita balik ya. Kita balik.